Artikel. Kita lihat dulu artikelnya yuk. Victor Agustino, chef ganteng yang masakannya bikin banyak orang kepincut dan baper karena tingkahnya. Gimana sih? Puji Tuhan ya, kalau banyak yang kepincut sama baper. Semoga aja yang ini juga. Tapi kalau aku jujur, ya Aing, coba kamu lihat geser ke sini deh. Lihat kamera, tolong di zoom berdua dong. Sumpah, kalau menurut aku jodoh banget. Ya. Coba, kenapa aku bilang jodoh banget, sumpah. Kenapa aku bilang jodoh banget, coba lihat kamera, merem. Karena eyeshadow-nya sama-sama orange loh, yuk. Parah. Diangkat. Aduh. Bener-bener. Ini kan sih. Sebenernya ngedukung gak sih lo? Gue dukung banget. Dukung gak sih lo? Si Hilma ini emang bener ya? Bener-bener ya. Tenang ya. Bener-bener. Tenang, Victor. Pokoknya fokusnya jangan dengarkan wanita sihir ini ya. Ya. Ini ada, Victor pernah gak sih ada cewek yang sampai baper sama kamu nih? Ya. Kan kalau ini kan kamu baper kayu. Nah, tapi kalau ini ada yang cewek nguber-nguber kamu enggak gitu. Berarti kayu enggak baper ya? Belum. Enggak sih, belum sih. Hah? So far. Mungkin yang di sekitar lingkunganku belum ada yang baper sampai gitunya sih. Oke. Nah, tapi kalau tipenya Victor sendiri tuh lebih gimana sih? Enggak ada tipe sih, yang penting nyaman. Nyaman terus nyambung. Bukan dia. Eh, bola golop. Aku punya tayangan kedekatan Victor dan juga Ayu Ting Ting. Coba kita lihat tayangannya. Yang namanya orang bercanda ya, kan seneng banget. Ya. Lagi masa gimana nggak baper bercandanya kayak gitu. Iya. Kita kan seneng godain ya, hobinya kan emang tante ini kan ngegoda ya. Emang kalau janda maut ya, Yu? Iya, maut. Nah ini bagaimana sih tanggapan dari Victor sendiri nih ngomong yang katanya, ih kayaknya cocok deh sama Kak Ayu gitu. Seneng sih. Gak tau Kak Ayunya gimana. Hei, Ayu Ting Ting, bukan Ayu maju-maju, ngerti ya? Beda. Ayu maju-maju, Ayu maju-maju. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ikut ngobrol ya. Kenapa? Saya kan koordinator band, lihat tuh. Sorry, bukan koordinator band. Pas beli kemeja, dapat bonus kaos emang weh. Iya, makanya. Bukan koordinator band, lebih pimpinan orkes gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya, kalian berdua tuh mukanya mirip-mirip ala-ala Korea-Korea gitu loh. Iya sih, Korea banget sih Kak Ayu sih. Tapi katanya nih, Ayu Ting Ting adalah wanita idamannya kamu, betul gak? Ah, masa? Baca. Jadi malu. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau ya kan? Udah cantik, terus rajin kerja, dan lain-lain. Baik lagi.